A'udzubillahi minasaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Teman-teman, dimanapun teman-teman berada, pagi ini saya mau pasang bubu payung lagi, ya. Bubu payungnya masih seperti yang kemarin, delapan lubang. Uh, untuk umpan sendiri, saya menggunakan terasi, ada sosis sama nasi, ya. Untuk targetnya sendiri saya menargetkan ikannya adalah udang sama ikan nila ya soalnya di sini kebanyakan ikan nila sama udang udangnya sih udang papa ya atau udang lembut-lembut itu untuk tempatnya saya ada di sini ya di waduk perusahaan ya untuk tempatnya sendiri di sini sangat luas ya sekitar lebih dari dua hektar dua hektar untuk waduknya sendiri atau kolam kolam waduknya ini ya oke saya pasang dulu umpannya ya oke umpannya akan saya masukin ya Oke, langsung saya masukin aja ya. Soalnya nanti keburu siang, keburu waktu juga masalahnya ini. Oke, nanti saya akan ambil sama saya mancing ya. Soalnya ini masih pagi banget, jam 06.00 pagi ini. Oke, langsung aja ya, saya, saya masukin. Oke. Okay, sambil menunggu siang dan saya ambil saya mau pulang dulu. Dan kita saksikan nanti ya bagaimana hasilnya ataukah memuaskan atau masih seperti yang kemarin. Oke. Okay, kita saksikan nanti ya. Ya teman-teman ini udah mau hampir jam 12 ya. Oke okay, kita angkat bubu yang tadi kita pasang ya Yang saya pasang maksudnya Oke okay, Bagaimana hasilnya ataukah memuaskan Atau masih seperti yang kemarin Oke okay, mari kita ambil Ternyata hasilnya, diskon gandos mas bro, banyak banget. Ini oke. Okay. Sekarang saya mau review, dapatnya apa aja? Oke, okay. mari kita lihat. teman-teman hmm. teman teman-teman nih teman-teman udang dapat ikan sepat teman-teman ini biasanya kalau di kota-kota untuk ikan ikan hias ya teman-teman hasilnya juga lumayan banget ini udangnya nih kalau seperempat kilo cukup cukup banyak sih ada seperempat kiloan ini udangnya nih cukup buat makan satu hari <gih> dicampur sayur kangkung sayur sayur apa sayur kacang cuas gandos Hai Uh, oh, Mas Bro, banyak banget Mas Bro. Wih, jos gandos udang udang semua ini teman-teman. Wih, jos gandos. Oke. Okay. Saya masukin ke tong dulu teman-teman. Wih, hasilnya memang jos gandos banget teman-teman. Wih. Uh. Ada udang di sini teman, -teman. Oke, okay, saya masukin ke tahun dulu ya. Wih, diskandos banyak banget. Ada seperempat kilo ya, teman-teman. Ya, teman-teman, ternyata hasilnya memuaskan ya, teman-teman setelah saya kira-kira sekitar dua cakup setakupan segini ya udangnya kira-kira ada seperempat kilo lah lumayan untuk buat lauk makan dicampur sama sayur kacang ya di oseng mantap oke teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya salam mancing dan salam satu joran Semoga teman-teman selalu sehat, dan saya juga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.